tim CSR Sinarmas Land membawa penggerak, ada Bapak Kendi dari SD Panongan 3, ada Ibu Kokom, ada Ibu Asti, beserta tim CSR Sinarmas Land. Kami bermaksud untuk memberikan bantuan sekolah berupa bantuan UKS, bantuan komposter yang kemarin sudah dibawa sama Ibu Kokom, kemudian ada bantuan sanitasi dan bantuan alat kebersihan. Mudah-mudahan bantuan yang kami berikan ini adalah bagian dari apresiasi CSR Sinarmas Land karena sekolah Bapak melalui guru-gurunya bisa menggerakkan sekolah-sekolah berhati, Pak. Ini adalah salah satu program CSR Sinarmas Land bidang pendidikan, sekolah berkarakter hijau, sehat dan inovatif. Mudah-mudahan pemberian kami ini menambah semangat sekolah SDN Serdang Kulon untuk lebih maju lagi, lebih sehat, lebih hijau, lebih inovatif lagi. Dan barang yang kami berikan ini mudah-mudahan dapat menjadi berkah buat sekolah, warga sekolah, dan bermanfaat untuk SDN Serdang Kulon. Saya sebagai pimpinan atau kepala di sini mengucapkan banyak terima kasih kepada Sinarmas Land CSR, yang mana sudah saya dengar sebelumnya juga sudah memberikan bantuan ya ke sekolah ini, apalagi sekarang luar biasa ini ya Bu, saya sangat berbahagia ya dengan guru-guru di sini, dan tadi juga sanitasinya sudah dibantu, kemudian ini alat kesehatannya dan sebagainya, tiada kata lain barangkali ucapan yang terima kasih yang tidak terhingga yang Ibu sampaikan gitu di sana di Sinarmas Land CSR ya melalui Ibu. Itu saja barangkali ya, saya yakin bukan berharap bermanfaat tapi yakin bermanfaat ini ya, insya Allah yakin bermanfaat ya. Itu saja barangkali dari saya, kurang lebih mohon maaf. Sekolah berhati, saya pikir, saya rasa, saya bisa. Yes, CSR Sinarmas Land oke. Dan Serdang Kulon 3 luar biasa.